2PM dikabarkan telah resmi berpindah agensi. Sebelumnya Taeyeon bergabung sama salah satu agensi besar di Korea yaitu JYP Entertainment. Nah, Selasa 25 Juli hari ini agensi 51K secara resmi umumin kalau Taeyeon udah pindah ke agensi mereka. Oh, agensi baru ya, dan dia juga sekarang masih jalanin wajib militernya. Ya. Sebelumnya 5 anggota 2PM lainnya udah memperbarui kontrak sama JYP Entertainment. Mereka masih tetap milih agensi yang sama, tapi Taeyeon mungkin milih 51K ini untuk mengembangkan bakat aktingnya. Ya. Karena Taeyeon juga dikenal sebagai aktor. Agensi 51K ini juga menaungi aktor senior Jisoo. That's right, Mar. Film terakhirnya sebelum ikut Wamil itu kalau nggak salah Host of The Disappeared ya. Nah, keren banget kan aktingnya kalau di film ini. Oh, jadi dia pindah agensi untuk memakan aktingnya. Yes. Nah, buat fansnya yang khawatir Taeyeon akan hengkang dari 2PM, ini nggak usah galau. Dia akan tetap jadi anggota aktif 2PM. Ini kemarin langsung diumumin sama bos JYP Entertainment. Dan kita doakan saja yang terbaik dan cepetan comeback. Karena kita udah kangen banget ya sama lagu-lagu mereka. Kangen banget ya. Oke. Okay. Nah,